awal babak yang pertama masih melebar di sisi kiri Sahar Ginanjar, coach. Ya, kita lihat bagaimana pemain lapangan tengah Immanuel Wangga ini justru Domingos Vagnauer kepada Justinus Pai. Pergerakan dari Justinus Pai cukup berbahaya kali ini untuk Persib Raja yang berhasil cetak. Oh! Sebuah usaha lagi-lagi dari bek kanan Persib Jayapura yang tampil luar biasa kali ini memberikan crossing tadi ada Izak Wangga tidak mampu diselesaikan untuk Persib Jayapura, coach. Ya, kita lihat bagaimana Justinus Wangga dari pertandingan ke-1 sampai ke-4 ini begitu agresif, ya. Begitu banyak membantu serangan. Lihat pemain-pemain yang masuk di kotak penalti. Sudah dilakukan berbahaya kali ini sebuah peluang untuk Mitra Kukar. Tendangan dari Devri Rizky dan hampir saja sama pengertian lagi-lagi penjaga gawang Ferdiansyah tadi. Tetapi bola yang terlepas masih mampu kembali diselamatkan. Serangan kali ini coba dibangun Michael Ora. Tendangan langsung cetar. Tetapi lemah hanya melambung saja dan tidak membahayakan dari Persipura, coach. Ya, saya kira terlalu jauh melakukan shooting dari luar kotak penalti. Yang mungkin yang lebih baik harus dilakukan adalah mencari momen, mencari peluang untuk bisa masuk ke belakang pertahanan dengan melakukan perpindahan serangan dari kiri dan ke kanan. Lim Junsik sudah merangsek ke depan. Tendangan langsung. Lagi-lagi kita lihat jauh melebar. Tidak akurat dari Immanuel Wangga. Coach tampak sekarang akhirnya melakukan tendangan langsung. Coba dilakukan terus. Ya, karena Persipura tidak bisa membongkar pertahanan dari Mitra Kukar. Pergerakan cukup baik dari Dina Nafir. Melewati Bio Paulin. Apakah mampu melakukan crossing? Kita lihat. Tidak diakhiri dengan crossing yang baik. Terlampau lama tadi pergerakan dari Dinan Javier, coach. Ya, terlalu lama memang. Dinan Javier juga memang tidak disupport oleh pemain-pemain lainnya, ya. Menyesuaikan dengan apa yang dia inginkan, memberikan passing kali ini kepada David Maulana. Pergerakan cukup baik David Maulana, jedar. Masih terlampau pelan tadi tendangannya kita saksikan, coach. Tapi ada pergerakan dari David Maulana yang cukup mobile. Sedari tadi dia ada di sebelah kanan, kali ini dia berada di sebelah kiri melewati Tinus Pai tadi. Pergerakan dari Ian Luis Capes dari sebelah kiri, kotak-kotik bola dia menunggu rekannya, memberikan umpan-umpan Lancin Kone, sebuah tendangan langsung. Dalam posisi offside kita lihat Lancin Kone, pergerakan cepat, dari serangan balik Persipura Jayapura, coach. Ya, saya kira ini adalah salah satu serangan counter attack yang cukup cepat, yang cukup ya. Baik, tetapi kita lihat bagaimana terlalu cepat ya. Ya, tapi dalam keadaan yang sejajar ya kita lihat Mitra Kukar. Tendangan langsung kali ini coba dilakukan dari pemain-pemain Mitra Kukar. Devri Rizky kali ini yang mencoba tampak kedua kesebelasan pun sekarang dengan pola yang sama dari luar kotak penalti dari lemparan Abdul Gamal tadi. Sangat-sangat sulit tentunya, coach. Ya, kita lihat 9 pemain ada ya. Berada di belakang pertahanan. Semua peluang kali ini kejar. Au, sebuah peluang yang didapatkan oleh Lancin Kone, crossing yang diberikan oleh Bero Prai tadi. Ya. Tampak melebar seperti yang Anda katakan, coach. Ya, saya kira memang serangan yang saya kira yang paling efektif adalah melakukan serangan dari sisi sayap kanan dan kiri dan kemudian melakukan crossing. Terutama ya, kita lihat bagaimana lompatan yang cukup baik, kali ini serangan untuk Persipura. Cukup terbuka Justinus Pai. Berikan kepada siapa maksudnya? Oh, sebuah peluang ada. Sahar Ginanjar lagi untuk memblok dan memotong peluang dari Persipura Jayapura. Bio Paulin lagi-lagi berhadapan dengan Dinan Javier. Masih on play kita lihat, tapi tidak bisa kita lihat Dinan Javier sampai dengan menit terakhir. Kali ini pertahanan dari Mitra Kukar. Lian Luis Capes mencari rekannya di sana. Ada lihat Cimpone pergerakan Ricky, cedar. Gol. Apa yang dikatakan Coach Danur tampaknya benar didengar. Melebar dari sisi kanan. Ada Justinus Pai, ada Ian Luis Capes. Memberikan crossing dan diselesaikan striker muda yang baru masuk tadi. Setelah water break babak yang pertama. Ricky Kayame, Persipura 1. Mitra Kukar 0, coach. Ya, kita lihat bagaimana Persipura mulai menyerang melalui sisi kanan dan kiri lapangan ya. Ini tentunya bisa membuka pertahanan belakang dari kesebelasan Mitra Kukar. Karena memang sangat sulit sekali menghadapi serangan dari sisi kanan. Karena menghadap dengan bola. Kita lihat bagaimana. Ya, Luis Capes. Ya. Ada Lancin Kone, coach, di sana. Betul, ada Lancin Kone. Dan kita lihat terlambatnya pemain belakang dari Mitra Kukar. Dan hadirnya pemain baru dari Persipura. Ricky Kayane mencatatkan namanya di papan skor bagi Persipura Jayapura. Immanuel Wangga memimpin untuk Persipura. Masih Immanuel Wangga, tendangan langsung jedar. Sebuah percobaan
kedua dari Manuel Wangga yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, tetapi masih gagal, coach. Ya, kita lihat bagaimana Persipura sekarang lebih mendapat daerah kosong di tengah lapangan ya, sehingga kita lihat bagaimana Immanuel Wangga. Ada Michael Ora terjatuh, kita lihat satu pemain dari Mitra Kukar, berbahaya kali, Yogi Radian kejar, dar, au, sebuah peluang emas kali ini didapatkan oleh pemain Mitra Kukar, Yogi Radian mengenai Mistar, kita lihat coach. Ya, kita lihat bagaimana Mitra Kukar mulai mendominasi permainan ya di menit-menit ini ya, kita lihat mereka banyak pembinaan serangan dari sisi kanan dan ke kiri, dan diakhiri dengan satu shooting yang bagus sekali. Dan ini semua dengan pola yang baik, kita lihat. Dina Nafian bergerakan dengan tendang, langsung jedar. Ah, masih lagi-lagi terlampau jauh tendangan-tendangan yang dilakukan oleh anak-anak Mitra Kukar, coach. Ya, kita lihat sudah beberapa kali tendangan yang dilakukan ya oleh pemain Mitra Kukar. Tapi setidaknya ini adalah ancang-ancang sudah dilakukan. Syakir Sulaiman, jedar, melebar di sisi kanan dari Ferdiansyah tadi. Tendangan yang tidak akurat. Ancang-ancang dia dengan kaki kiri, angkat bola di udara. Sebuah duel kali ini dari Arthur Cendar. Ternyata wasit atau linesman sudah mengangkat bendera. Tanda Rizky Pelu sudah berada dalam posisi offside di peluang emas atau gol yang dianulir tadi dari Mitra Kukar. Ya, saya kira dengan banyaknya serangan yang dilakukan tentunya akan punya dampak yang cukup baik ya. Kita lihat bagaimana terjadi set piece. Peluang kali ini untuk Persipura, pergerakan cepat berbahaya. Cedera. Sebuah peluang emas kali ini, pergerakan cepat sekali yang dilakukan tadi oleh Jailani Are, berikan kepada Lancin Kone dan tidak bisa diselesaikan oleh Ricky Kayame. Hampir-hampir kita lihat pergerakan cepat dari sebelah kanan membongkar lini pertahanan dari Mitra Kukar. Coach, ini kita saksikan. Devri Rizky sudah lakukan melayang di udara. Sebuah peluang emas, sebuah peluang terakhir dalam pertandingan di grup B. Persipura Jayapura berhadapan dengan Mitra Kukar. Sebuah peluang emas tadi sekaligus mengakhiri 2x45 menit. Dan wasit Jumadi Effendi sudah meniup peluit panjang pada pertandingan berakhir.